8 pertemuan sesudahnya terjadi di era Liga 1. 5 kemenangan untuk Persebaya. Menunggu para pemain lainnya dalam kotak penalti. Sudah dikirimkan. Tajam dan berbahaya, tapi masih bisa dimentahkan saja oleh lini pertahanan. Dan bebas saat ini untuk Arema. Kesempatan untuk membalas ancaman. Almeida! Ditepis tadi. Bola rebound. Kita lihat masih bisa diambil. Kurang panjang ke kanan. Zé Valenti. Paulo Victor ternyata yang datang untuk mendekati kotak penalti. Paulo! Kaki kirinya mencoba menebas pertahanan dari Arema. Tapi sayang, keberuntungan itu belum menjadi miliknya. Iya, keputusan yang sangat baik. Pemain cukup dalam kali ini. Ada high pressure yang dihadirkan. Saiful. Oh, kesalahan. Bruno Moreira mencuri bola. Bruno Moreira! Brimo! Berikan semangat gol! Gol itu datang dari Bruno Moreira. Melihat kelengahan di lini pertahanan dari Arema FC. Yang langsung menghukumnya dengan cepat. Membuat baju hijau unggul 1-0 atas Arema FC. Fantastis ya, kita bagaimana di awal kesalahan. Jaga oleh dua pemain, 1-2 tadi dilakukan. Dendy mampu menyelinap. Dendy kali ini umpan tarik. Oh, sebuah penyelenggaraan syuting. Wow, tadi nyaris ada gol penyamaan kedudukan. Tapi sebuah penyelamatan penting dilakukan di lini pertahanan Persebaya Surabaya. Kita akan lihat tadi salah satu defender Persebaya, sepertinya Kadek. Iya, luar biasa ya. Kita lihat penyelamatan yang sangat krusial. Catur ya. Sudah mengambil posisi. Crossing! Sebuah header tadi untuk mengamankan situasi. Oh, bola clearan. Andre ada di sana. Andre! Clearance yang sangat berbahaya. Nyaris tadi menjadi malapetaka lainnya bagi Andre. Datang Catur Pamungkas. Coba untuk mencari jalan masuk ke dalam kotak penalti. Catur! Wow, tadi Catur coming from behind dan dia mencoba menyengat tadi. Andre, berani sekali tadi dia. Coba untuk menerobos masuk. Zé Valente kali ini dalam kotak penalti. Coba berputar dia. Zé, dengan sebuah umpan syuting. Wow, tadi. Kita lihat umpan Rabona. Kemudian coba di first time oleh Shoya Yamamoto. Tapi Schwarzer dengan penyelamatan penting tadi. Iya, sangat menarik ya. Skema yang begitu. Dengan situasi dan sebuah serangan balik coba dirancang oleh Catur Pamungkas. Ia berlari sampai ke depan. Catur dalam kotak penalti. Catur! Sebuah save. Kita bagaimana Catur aksinya. Dia melakukan syuting langsung. Oleh empat pemain. Baik umpannya pada Zé Valente. Indah kali ini. Paulo Victor! Lagi-lagi bagaimana penyelamatan dari Julian Suarez. Luar biasa. Anak muda yang satu ini. 23 tahun. Rekan-rekannya. Agar bisa membantu pertahanan. Karena ia bekerja sangat keras pada sore ini. Persebaya melanjutkan permainan. Bruno! Header! Ya, fantastis. Kita lihat bagaimana gol yang begitu spektakuler dilakukan oleh Stefanovic tanpa ada pengawalan, umpan tarik yang begitu terarah terukur dari sepak sudut diawali dan umpan yang sangat terarah dengan mudah saja. Persebaya, Uyong memainkannya secara pendek. Reva diangkat. Sebuah tandukan dari Almeida. Zé Valente! Persebaya Surabaya 3-0 atas Arema FC. What a goal, sebuah eksekusi yang berkelas dari Zé Valente tanpa kontrol mendapatkan momen yang begitu baik. Lusuk ke dalam kotak penalti dia. Berikan bola ke depan. Dendy. Sebuah header tadi. Dan kita lihat Dendy. Gol. Dendy Setiawan tadi. Iya, sangat menarik, cukup mengejutkan situasi yang tidak terduga dalam sebuah serangan yang begitu cepat dari Arema. Bagaimana terjadi kemelut dan ya saya kira memang posisi dari onside ya. Onside. Ya, dengan cepat tadi. Sebuah kesalahan. Catur! Ini dia. Kita masih ada dua pemain lainnya dan ya dengan kita lihat.
Wasit telah meniupkan peluit panjang.